bertempat di Jalan Jalur 2 depan kantor Bupati Merangin pada Minggu pagi digelar kegiatan gerakan masyarakat sehat atau GERMAS tingkat Provinsi Jambi. Kegiatan yang dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan dan staf ahli Gubernur Jambi bidang kemasyarakatan tersebut langsung dibuka Wakil Bupati Merangin Masyuri. Wakil Bupati mengatakan hidup sehat sangat penting dalam kehidupan. Untuk itu masyarakat diminta selalu menjaga kesehatan tubuh dengan menjalankan anjuran dari ahli kesehatan. Karena dengan tubuh yang sehat, maka akan mengurangi pengeluaran. Jika sakit, maka akan banyak pengeluaran. Wabup Merangin sangat mendukung kegiatan gerakan masyarakat sehat. Bahkan dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Merangin 2018-2023 terpapar dengan jelas dukungan hidup sehat, yakni unggul di bidang pertanian dan pariwisata. Hidup sehat harus banyak bergerak dan berolahraga. Maka dengan banyaknya objek wisata, maka masyarakat akan selalu bergerak. Sementara anjuran untuk memakan sayur dan buah-buahan tertuang dalam pertanian. Bahkan Merangin mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan karena membentuk perda tentang kawasan rokok. GERMAS ini sudah kami sikapi dengan visi-misi Bupati yang didukung dengan adanya program unggulan pertanian dan pariwisata. Pada hakikatnya hidup sehat, sudah kita lihat semua di sini bahwa kita hidup sehat. Lut Hidayat, makan, Jambi TV. Sayur.